masalah hilang nggak hilang. Nggak ada yang hilang. Nggak ada yang hilang, tapi kan nggak boleh begini mentang-mentang nggak ada yang hilang terus kita udah gitu nggak ada masalah. Nggak peduli saya mau yang hilang. Iya ada yang rusak gitu. Mana ya? Nih. Bukan masalah hilang nggak hilang. Jadi kita itu nggak usah pura-pura nggak tahu ada masalah. Iya. Jadi udah sering nggak ngomong orang coba pecat aja orang-orang yang masuk ke mana ini. Sering. Yang kejadian pertama kali. Pecat aja atau gimana? Ini yang kejadian koordinasi kembali. Jangan pura-pura nggak tahu. Iya dari Jakarta bagaimana? Saya kira nggak dulu barang ini. Kita tahu lah. Dicek dulu kembali ada yang hilang. Memang nggak ada yang hilang tapi ini barang rusak. Bisa ganti ini. Bisa ganti ini. Apa yang tergantung? Kalau ini sama kayak dia konfirmasi dulu. Kemarin teman juga dibongkar, itu juga kemarin dibongkar. Mana Bu Ede cak-cak? Itu juga tuh. Ayo coba. Ayo coba. Mas, ini bukan kebetulan lagi loh Mas. Banyak ini. Saya coba koordinasi dulu ke bagian. Kapan? Ya, kapan koordinasi? Saya sekarang. Oke, sekarang. Mungkin ini kejadiannya di Jakarta atau di mana? Oh iya. Pastiin dulu gitu. Ya, pokoknya saya, kita pastiin. Yang jelasnya itu sudah bukan kebetulan loh. Sudah kita udah nilai yang pertama. Dibongkari lagi. Ini airline seumur hidup habis dalam disk buat. Gak ada lagi. Nah, udah gitu udahannya di FB juga yang menang kita ngalah. Gak usah bela lah ya, gak usah dibela lah ya. Akhirnya udah gitu menang. Hancur, seumur hidup. Juga, gak ada lagi. Kurang ajar. Delay berapa jam bagasi dibongkar lagi? Apa ini airline ini? Hah? Apa ini airline ini? Gimana kalian? Tas dibongkarin. Iya. Ini bapak ini juga dibongkar tasnya. Ini juga dibongkar dia caca ini. Nah jadi dalam itu dia nggak ada bicara sama dia kali. Tugas bandar aku jadi maling. Kalau udah rapi banget jadi aja. Aku semua berantakan semua isinya mas. Tanah itu juga pak. Ini juga berantakan semua. Dibongkar juga. Dibongkar juga. Wah gawat ini. Lion Air ini kejadian kemarin teman juga berangkat ke Jakarta gitu. Kita viralkan. Ya ini sudah tidak bisa dibiarkan ini, jangan kita pura-pura nggak tahu. Namun banyak penumpang yang dikecewakan. Ini pihak Angkasa Pura keamanan juga harus lebih memperketat keamanan. Kalau ada terjadi pembongkaran-pembongkaran seperti ini bisa ditindaklanjuti lebih cepat. Terima kasih.